Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Suguru Channel. Kita sekarang berada di pasar Jembatan Hitam Jatinegara ya guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan video, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys ya, bagi yang belum subscribe. Oke, apa saja barang yang ada di sana, mari kita lihat. Oke guys, kita sekarang berada di lapak tas ya guys ya. Di lapak tas, lapaknya Pak Riki ya Pak ya. Tuh bapaknya tuh, mantep-mantep tasnya. Tasnya tas branded-branded semua kayaknya nih. Ini ada brand dari Tumi. Brand dari Tumi guys. Ini harganya gila nih kalau di mall nih. Ini kena harga berapa bang? Cuman 750.000 guys. Di mall masih jutaan nih. Tuh, masih 2 juta setengah nih kalau di mall nih. Nih, barang-barang BM ya. Tuh. Lengkap embossnya semua, guys. Brand dari Tumi ya. Tuh, mantap nih, guys. Tuh. Brand dari Tumi. Ini juga ada Calvin Klein, mantep ya guys ya, warna hitam. Tuh, nih Calvin Klein guys. Ini kena berapa bang? Cuman 250.000, tinggal dinego-nego santai sama si abangnya. Udah dapet Calvin Klein ya, mantep banget nih, mantep banget. Ini juga ada Montblanc. Ini mah handbag buat di tangan ya, jadi nggak ada tali nih. Ini berarti buat handbag ya bang ya, nggak ada tali panjang berarti ya. Montblanc-nya kena berapa ini bang? Berapa? Cuman 150.000 guys. Tuh detailnya dalamnya ya, full kulit guys, full kulit, mantep banget. Montblanc-nya cuman 150.000 guys. Silakan nego-nego sama si abangnya. Tuh, ada yang varian coklatnya juga guys. Ini 2,5 nih. Ini juga ada nih, beda model ya bang ya. Ini cuman 250.000 guys, Montblanc. Tuh, handbag, mantap ya. Tuh, logo Montblanc-nya, mantap banget guys. Tinggal kasih gembok tuh, nggak bakalan bisa orang bukanya kayaknya itu ya. Mantap guys, cuman 250.000. Ini juga ada Gucci nih. Gucci ini buat tas pinggang guys, buat naro-naro handphone ya. Mantep nih, naro-naro handphone, buat naro-naro rokok juga bisa tuh. Tuh, tas pinggang guys. Ini Gucci kena berapa bang? Cuman 200.000 guys, sudah dapat Gucci ya. Nih saya detailin nih guys. Tuh dalamnya, lega banget dalamnya guys. Tuh ada tali panjangnya juga tuh. Tuh lengkap ya, sampai ke dalam-dalamnya ada emboss Gucci-nya itu. Tuh tuh guys, banyak banget ruangannya. Tuh cuman 250.000 ya guys ya. Ini juga ada Prada guys. Prada, brandnya Paris nih, Prada punya. Tuh detailnya guys. Ini cuman berapa bang? 150. Cuman 150.000 guys. 150.000 kalian sudah dapat tas branded ya. Tuh kemana lagi nyari barang yang kayak gini guys. Cuman 150.000 sudah dapat Prada ya. Tuh mantep guys. Nah, tas pinggang. Iya. Ini juga ada handbag Gucci. Handbag Gucci bang, ini kayaknya ada tali panjangnya nih. Ntar saya detailin guys. Bang, tuh. Kalau ini berapa di Prada nih? Ya, sih. Tuh, bang. Ada tali panjangnya juga. Banyak banget ruangannya dalam ya guys ya. Ini juga ada buat bungkusannya nih. Mantep banget guys, Gucci ya. Tuh,
Tuh, banyak banget ruangannya, guys. Tuh. Brandnya Gucci handbag. Gucci ini kena berapa, Bang? 200. Cuman 200.000, guys. Buat kalian yang mau Gucci nih. Ini bisa cewek cowok ya, Bang, ya? Masuk cewek cowok nih, ada tali panjangnya juga ya. Tuh, logo Gucci-nya jelas banget. Tuh, yang mau kondangan atau ngantor nih, mantep banget pakai ginian. Ini juga ada Montblanc. Montblanc tas sandang samping kayaknya nih. Ini kena berapa, Bang? Itu 300. Cuman 300.000, guys. Sudah dapat Montblanc tas sandang samping, ada tali panjangnya juga ini. Tuh. Montblanc ya, guys, ya. Detailnya mantep banget. Nah. Full kulit ya, guys, ya. Ini ada Gucci lagi nih. Gucci beda dari yang tadi ya. Yang tadi yang model lainnya nih. Mantep ya, guys, ya. Tuh, Gucci. Ini juga ada Lacoste. Buaya, guys, buaya. Warnanya abu-abu ya, mantep banget. Wah, ini mantep banget nih, guys. Ini kena berapa, Bang? Cuman 200.000, guys. 200.000 ya. Tinggal nego-nego sama si abangnya. Udah dapet tas buaya Lacoste. Ini juga ada Lacoste. Warnanya hitam, guys. Tuh, tas sandang samping ya. Mantep banget. Tuh. Kalau yang ini kena berapa, Bang? Sama, guys. Cuman 200.000. Harga masih bisa nego ya, Bang, ya. Masih bisa nego, guys. Harganya murah meriah, barangnya berkualitas, guys. Nih, di sini juga ada ikat pinggang, guys. Ikat pinggang Levi's. Tuh, tebel banget, guys. Mantep ya. Tuh. Levi's punya nih, guys. Ini kena berapa, Bang? 150. Cuman 150.000, guys. Udah dapat brand Levi's ya. Tuh. Mantep banget, guys. Tebel banget kulitnya. Ini pakai sampai jadi kakek-kakek pun nggak bakalan habis kayak ini, guys. Tuh, masih ada tas-tas ransel juga ya. Gede-gede banget ya. Ini kena berapa, Bang? Yang gede, Bang? Yang ini kena 450. Cuman 450.000, guys. Ukuran berapa liter kira-kira itu, Bang? Kira-kira 60 liter. 60 ya. 60 liter, gede banget, guys. Tuh. Ada topi. 3-in-1 ya. Ini bisa tali, ada talinya. Oh ya, ada tali sampingnya juga ya. Woi, mantep banget. Bisa jadi tas tentengan juga tuh. Mantep ya. Ada topi cowboy juga, guys. Mereknya dari Prada. Prada Milano. Full kulit ya, kulit Swede. Tuh. Tuh ada tag-nya juga. Ini kena berapa, Bang? Itu kena 250. Cuman 250.000. Kalian udah jadi cowboy, guys. Modal 250.000 udah jadi cowboy ya. Tinggal beli kudanya aja, guys. Iya, udah beli kudanya. Ini kena berapa, Bang? Itu kena 300.000. Ini cuman 300.000, guys. Udah dapet tas kulit yang semantep ini ya. Ada tali panjangnya juga ya, Bang, ya. Mantep, guys, buat ngantor. Tuh, kecil-kecil cabai rawit tumi yang tadi, guys. Itu kena berapa, Bang? Ini 500. Cuman 500.000, guys. Udah dapet tumi kalian ya. Tuh, ada barcode di dalam. Tuh, ada barcode-nya dalam, guys. Di store-nya masih jutaan ini, guys. Tuh, barcode-nya masih lengkap, guys. Ada nomor serinya sekalian tuh ya. Tuh, yang mau silahkan merapat buruan sebelum barangnya habis ya. Tuh, ada emboss tumi, lengkap banget. Nih, mantep ya, guys, ya. Tuh, silahkan merapat. Bang, kalau misalnya kirim-kirim bisa nggak, Bang? Bisa, keluar kota pun bisa. Seluruh Indonesia bisa berarti ya, Bang, ya? Bisa. Kalau misalnya ada yang mesen di nomor HP berapa, Bang? 0895 0895 3910
3910 99 766. Dengan abang siapa, Bang? Abang Ricky ya, Bang ya. Oke, Bang. Makasih reviewnya buat hari ini ya, Bang ya. Oke, guys. Itu dia review di lapangnya Bang Ricky ya, guys ya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.